Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad itu tidak ada keturunan. Ada yang mengaku-ngaku sebagai keturunan luar Batang, bohong. Ya gimana jadinya? Ya kan, itu ipar. Nggak masuk ke cicitnya Mbah Priuk. Saya Habaib. Waduh, Habib lagi. Saya cicit daripada keramat Tanjung Priuk. Oh, oke. Okay. Cucu Mbah Priuk, cucunya Mbah Priuk. Cicit Mbah Priuk. Imbas dari pengakuan Jindan sebagai cicitnya Mbah Priuk mengundang banyak polemik di masyarakat. Banyak yang tidak percaya atas pengakuan Jindan tersebut dan berusaha meluruskan permasalahan ini agar tidak menjadi fitnah. Salah satunya adalah Ustadz ini yang dalam sebuah pengajian menjelaskan silsilah keluarga Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang dikenal dengan nama Mbah Priuk dan juga silsilah keluarga Jindan. Berikut adalah penjelasan silsilah keluarga Mbah Priuk oleh sang Ustadz. Ini salah satu daripada keluarga, bukan juga yang sambung kepada Mbah Priuk. Dan ini anak harus sampaikan, Habib Ali Alidrus punya ibu namanya Syarifah Fadlun. Syarifah Fadlun mempunyai abah bernama Ahmad, Habib Ahmad. Habib Ahmad ini punya abah namanya Habib Zain. Habib Zain adik kakak dengan Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang disebut dengan Mbah Priuk. Di mana-mana Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad itu tidak ada keturunan. Beliau tidak memiliki keturunan. Ada yang mengaku-ngaku sebagai keturunan luar Batang, bohong. Ini harus saya sampaikan. Tapi selanjutnya, Ustadz ini menjelaskan silsilah keluarga Jindan. Dalam penjelasannya tersebut, terungkaplah kalau Zidan itu terbukti bukan cicit Mbah Priuk. Ya gimana jadinya, itu ipar, gak masuk ke cicitnya Mbah Priuk. Lagu-laguan ngakunya jadi cicit Mbah Priuk, kata Ustadz ini dengan nada jengkel. Adiknya Ahmad namanya Ali. Ali memiliki istri Syarifah Hana Al-Habsi. Ini nyambungnya jindanya ke Habsi. Ya gimana jadinya? Ya kan? Itu ipar. Nggak masuk ke cicitnya Mbah Priuk. Lagu-laguan ngaku jadi cicitnya Mbah Priuk. Jangankan melaku cicit yang Mbah Priuk, perilaku seorang Habib ngurusin perdukungannya kayak begitu, itu tidak dibenarkan oleh Alawi. Kemudian sang Ustadz mengatakan kalau semua marah, kami Laskar Alawiin ditegur sana-sini. Kalau Laskar Alawiin tidak bisa menindak ini anak, ana yang akan turun, pungkas sang Ustadz. Semua marah, kami Laskar Alawiyin ditegur sana sini. Apalagi Habib Taufik, beliau ada di Jakarta. Kalau Laskar Alawiyin tidak bisa menindak nih anak, ana yang akan turun. Makanya mohon izin, mohon maaf, barangkali dari jawara dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ini, ada Jindan Salim, Jindan Habsi, siapapun, apapun, di mana orangnya, tolong sampaikan kepada